Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, channelnya YouTuber Lokos, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke, hari ini saya lagi mau siap-siap. Kita mau ke luar kota hari ini. Nah, hari ini saya ditemani yang punya channel Dalil Aka. Ini hari ini kita akan ke Probolinggo untuk meliput, melihat langsung tentang karapan sapi di Probolinggo, kota Probolinggo ya. Nah, kita akan ke sana pada hari ini. Sekarang tanggal berapa ya? 14, tepat hari Jumat, kita akan menuju kota Probolinggo. Nah, ini barang-barang kita, berantakan semuanya. Ya, ini barang-barang kita, teman-teman. Nah, yang itu sudah ada di tas saya, sudah ada di sepeda motor. Nah, seperti biasa, kalau YouTuber low cost kemana-mana selalu ditemani si Black Spidey. Oke, nah seperti apa perjalanan kami ke kota Probolinggo? Hari ini saya akan motovlog. Udah lama juga sih, lama nggak nge-motovlog. Oke, ikuti perjalanan YouTuber low cost ke kota Probolinggo. Kita ketemu di sana nanti. Para subscriber viewernya YouTuber Lokos ketemu di kota Probolinggo. Oke, hari ini kita persiapan mau ke Probolinggo. Kita udah ngudut, udah ngopi, udah nyaman nih. Nah, hari ini saya seperti yang saya katakan tadi ditemani oleh Dalil Aka. Dalil Aka. Ya, jangan lupa bantu subscribe, kasihan dia. Oke, hari ini saya ngajak Mas Dalil Aka yang punya channel YouTube Dalil Aka untuk perjalanan ke Probolinggo. Doakan kami semoga perjalanan kami lancar tanpa ada halangan apapun dan bisa ketemu dengan teman-teman di Probolinggo, penggemar karapan sapi Probolinggo. Hah? Nah, seperti biasa, saya membawa ini ya, kuda besi saya yang saya kasih nama Black Spidey. Woi, barang-barangnya nih udah siap perang. Peralatan-peralatan sudah siap. Helm motovlog sudah siap. Oke, ketemu di Probolinggo. Yuk, kita ikuti perjalanan YouTuber Lokos motovlog Bangkalan Madura ke kota Probolinggo. See you. We'll be right back.
Mas Bro, kita sudah ada di Bangil. Jalannya sempit. Jalan sempit. Truk-truk besar yang lewat. Main gak menggo Mas Bro. Bodo amat. Ini adalah hari Jumat, kita akan beristirahat di masjid itu sekaligus untuk persiapan sholat Jumat. Berapa tahun sini ya? Aduh. Dari mana? Ah, Madura. Madura, oh ke pinggir dulu tidak? Ya. Oh iya iya, sebentar ya. Oke Mas Bro, kita harus ditembak dulu jidat kita. Sebentar ya. Oke, saya harus buka helm dulu karena harus ditembak. Oke, Mas Bro, karena kita sudah kepala kita sudah ditembak oleh petugas. Alhamdulillah, suhunya 36 derajat. Yuk, kita persiapan untuk sholat Jumat sekaligus ya kita istirahat dulu lah. Maklum dari Bangkalan ke Pasuruan. Pantat kita panas. Ya, kita rehat dulu sekali nunggu sholat Jumat. Oke. Kita parkir sini dah. Alhamdulillah. Mas Dalil, gimana perjalanannya? Sip. Melelahkan, cukup melelahkan. Apaan? Melelahkan, santai aja, Kak. Beda. Dalil. Oke, kita akan rehat sebentar. Sekaligus sholat Jumat dulu di masjid ini. Oke, Mas Bro, alhamdulillah kita sudah sholat Jumat. Kita apa ya? Saatnya untuk melanjutkan perjalanan kembali. Sekarang kita belepotan. Posisi sekarang kita ada di Pasuruan. Kita akan melanjutkan ke Probolinggo. Yuk, ikuti terus perjalanan YouTube Lokos menuju kota Probolinggo. Dibantu oleh Bapak Satpol PP menyeberang. Terima kasih Pak. Oke, yuk kita lanjut ke Probolinggo. Sudah sampai di Kabupaten Probolinggo. Tinggal menuju ke kota. Ke kota. Datang di Kabupaten Probolinggo untuk YouTuber Lokos. Gak ada yang nyambut, disambut sendiri. Teman-teman, saya apa ya? Udah deh, santai sini aja.
Alhamdulillah, YouTuber low cost touchdown di kota Probolinggo. Hari ini saya akan telepon saya teman saya, dia juga YouTuber juga, namanya Kang Mus. Ada musik, bro. Ya, ada. Pak, gimana Pak perjalanannya, Pak? Sip, mantap. Oke, saya akan telepon Kang Mus supaya bisa jemput saya. Dia juga YouTuber juga, nama channelnya adalah Kang Mus Channel. Oke, banyak makanan ternyata ya. Saya lapar, mau cari makanan dulu. Cari makan dulu nih, kebetulan kayaknya ada soto nih, lumayan ya buat ganjel-ganjel perut. Cari makan, sulit makan, sulit nyebrangnya gua, bro. Ini kita makan di warung ini deh, soto lamong, soto ayam Lamongan. Soto. Kita makan ini, bro. Oke, Mas Bro, kita sudah nyampe di Probolinggo. Kurang lebih makan waktu berapa jam, Mas Jadil? 3 jaman ya. Nah, kita akan dijemput oleh Kang Mus Channel yang kebetulan dia adalah orang Probolinggo. Nah, sambil menunggu dia, kita makan siang dulu. Ada tusu, ada goreng nasi, ada cabai. Nah, ini ada setan. Oke, demikian perjalanan YouTuber low cost dari Kabupaten Bangkalan ke Kabupaten Probolinggo Kota. Jika suka dengan channel ini, jika kok melepotan sih? Jika suka dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula, di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Yuk kita makan. Alhamdulillah, kita sampai dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.